Hello, what's up guys? Bertemu kembali dalam Jimbo Vxshowdown. Ya, setelah sekian lama saya break. Ya, memang lama sangat kita break daripada episod ketiga yang last kali. So, kita come back balik dengan episod keempat. So guys, tolong saya. Saya adalah reviewer yang baru lagi. So, kalau ada apa-apa salah, sila maafkan saya. Dan tolong dong di subscribe butang di bawah dan tekan loceng untuk anda tidak ketinggalan semua review daripada hari saya. Hari ini saya nak buat review tentang Amulet Pod System. Barang trending sekarang ni, barang future sekarang ni. So ini adalah jam tangan Pod System yang terbaru dan yang pertama dibuat oleh UWell. So macam biasa, ni adalah packaging dia. Packaging dia memang cantik, macam korang beli Apple Watch. So yang ini, muka depan dia ada gambar pod dia dengan yang jam tu, okay. So ada UL Amulet Pod System. Bahagian tepi dia tak ada apa-apa. Bahagian belakang dia macam biasa ada warning, ada packaging included. So dan bla 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 bla. And then cara korang nak tahu barang ni ori tak ori, so korang boleh scan barcode dekat bawah ini dan korang boleh tahu barang ni ori tak ori. So let's go to review box. Okay, mari kita unboxing UL Amulet Pod System ni kawan-kawan. Ha. So dia kena buka dia macam ni. Okay, buka dia macam ni. Alright. So ni adalah box dia. Semua plastik korang tahu, semua plastik. So senang dia buka dia macam ni. Buka dia macam ni. And then ada dia punya user manual, ada warning dia, ada cara nak buka dia. Okay. So tataran, jumpalah pod system kita. Itu jam tangan. So inilah pod dia. So dia ada bagi USB. USB dia ya, ada USB biasa, Samsung biasa. Okay, korang boleh pakai. So yang inilah jam tangan dia. Nice tak nice guys? Nice tak nice? Ni baru tengok dia punya luaran, tak tengok macam mana pergi power dia tak power kan. So yang ni adalah plastik. Okay, ni plastik. Dia punya dalam pun plastik. Okay, so dia punya ni rubber. Design dia memang ada strap dia rubber. Okay, cara nak buka dia pula macam ni je. Korang tekan button kecil kat sini, so dia akan terkeluar sikit. Korang tarik, pak macam tu terus. Senang je. So kalau nak masukkan balik, ini yang orang selalu pening kan. So kalau masuk daripada sini memang tak boleh masuk lah. So korang kena tengok dia punya tip ni. Korang masuk dekat satu, ada lubang hole kat sini. Korang masuk macam ni. So dia akan terus bunyi krak macam tu dan masuk. So senang saja. Bila kita pakai pun nak buka pun tekan je ni, tarik macam ni, senang je. So ni tempat cas dia, ni tempat button untuk tukar menu apa semua. Dan ini adalah cartridge dia. So cartridge dia pun tak ada susah-susah mana pun nak buka. So senang je, macam ni je. Korang tarik je daripada pegang tepi ni, just tarik ke atas. So memang senang. So ini adalah dia punya port. Dia pun memakai OCC OCC. But, tapi OCC dia memang tak boleh keluarkan lah. So korang, bila dah hangit benda ni, korang terus buang benda ni. Bila hangit benda ni, korang terus buang. So itu je lah kan, saya nak tunjuk. So kalau nak masukkan flavor dia adalah daripada bawah. So ini korang kena buka plastik ni, ada rubber ni. Korang tarik rubber ni dan masukkan flavor. Ini nak cara nak masukkan flavor dia lah. And then itu sajalah apa yang dia tunjuk dekat sini kan. So ni adalah button brief dia, lubang angin dia. So cara nak buka screen dia, so kena tekan kat tepi ni. So dia tekan tepi ni dan terbuka. So kat sini adalah jam korang, ada date, ada dia punya Friday, ada dia punya nombor kat 17/19 kan, tarikh dengan dia punya hari. So ni adalah battery indicator, pun ada battery indicator. And then dia ada resistance, tunjuk resistance juga. So semua lengkap dekat dalam satu screen ni. So memang comel molek lah kalau nak tengok kan. So tak besar pun tangan saya, dia kecil je. So comel lah bagi sesiapa yang minat vape yang kecil-kecil.
And then apa lagi saya nak tunjuk kat korang, so nak cari isap dia pun just korang isap je, tak perlu tekan tepi ni, tak perlu nak ni. So tekan tepi. Kalau korang nak tahu lebih lanjut lagi, korang boleh beli benda ni. So saya tak nak tunjuk lanjut lagi korang macam nak tukar menu apa semua bagai kan. So kalau korang nak tahu macam mana, korang beli jam ni. Serius, ngam tak ngam. So let's go, kita try benda ni. Mari okay, kita test pot ni. Eh, mana pot ni? Alamak, hilang lah kan? Tak ada lah, just kidding tu korang. So inilah dia, jam tangan pot system. Saya dah pakai, so macam ni lah gaya dia kan. Macam ni gaya dia. So kalau nak tengok, so tekan button kat tepi ni, tengok jam. Inilah jam dia kan. So memang nice apa semua. Bila dia masuk, kan ada semua resistor, semua bateri, semua semua ada lengkap. So macam ni nak buka dia pula, tekan je bawah ni. Tekan bawah ni, dia terkeluar. Buka, tarik macam ni, dan teruslah hisap. Asap dia memang padu weh. Serius aku kata. Firing dia memang laju, memang fast, memang every memang second lah aku cakap kau, memang memang laju. Aku tak tahu nak cakap kat explain kau, kau orang beli benda ni. Serius ngam. So dia memang manis, rasa dia punya flavoring memang throat pun rasa kalau pakai flavor yang 50mg apa semua kan. Memang rasa throat dia. So inilah dia, pot system Amulet daripada UL. Memang terbaik bosku. Alright, alright, itu sajalah review daripada saya, Jimbo. So jangan lupa guys, di subscribe butang di bawah warna merah. So korang boleh subscribe channel Vxshowdown. Dan the most important thing, kat mana korang nak beli ni? Hanya di Vxshowdown. Di Vxshowdown. So korang boleh dapatkan di Vxshowdown dengan harga RM150. Dan korang boleh dapat free e-juice. Right? So ciao.